bagi yang kita berikan ini tolong sampaikan tentu kepada masyarakat sambil menyampaikan ke masyarakat tolong juga diingatkan dia tentang bahayanya COVID ya, cara menghindari COVID dan lain sebagainya. Ikan ini harapan saya dan mudah-mudahan bantuan ini yang diberikan kepada Sekretaris LSM tentunya semakin menambah kekompakan dari kita semua ya untuk memberikan pendengaran dan pengertian kepada masyarakat untuk menghindari masalah COVID ini. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormati, saya kira mungkin itu adalah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Dan saya kira sekali lagi harapan saya dengan LSM yang sebelah sini dapat mewarnai itu bagi teman-teman yang lain dan dapat lebih membuat percaya diri masyarakat untuk bersama-sama menghindari COVID-19 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila itu Fiwalidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.